Hai Kivelas, kembali lagi hari ini dengan saya Ito. Jadi hari ini saya akan memberitahu bagaimana cara merawat kuda yang baik dan benar. Oke, di K Gallery kami punya kuda miniatur Falabella ya, yang kami datangkan langsung dari Inggris. Jadi kuda Falabella ini salah satu ras kuda terkecil di dunia. Kuda Falabella ini mempunyai karakter yang sangat baik, jadi dia ini mudah kenal dengan orang-orang baru ya. Dan dia ini juga salah satu kuda yang tidak mempunyai kutu, jadi sangat aman untuk adik-adik kalau mau bermain dengan kuda Falabella. Oke, jadi untuk media-media yang kita gunakan untuk perawatan kuda, yang pertama itu ada roskam, kemudian ada sikat, kemudian yang terakhir ada sisir seperti ini. Jadi kuda Falabella ini setiap pagi itu dilepas di area paddock ini untuk mereka bisa main-main dulu. Setelah itu untuk kipernya akan membersihkan kandang. Nah, setelah kandang dibersihkan, kuda yang di paddock ini kita bawa ke tempat grooming. Jadi dirawat dulu, dibersihkan bulunya, dibersihkan kukunya, baru setelah dirawat dimasukkan ke dalam kandang lagi. Jadi untuk makanan pokok kuda Falabella itu adalah rumput. Tapi setiap hari kuda Falabella juga diberi makan pelet yang khusus untuk kuda. Nah, untuk kuda Falabella sendiri per hari rata-rata itu menghabiskan 3 kg untuk pelet. Dan kita juga kasih extra food yaitu carrot. Oke, Kevelas, jadi itu tadi kegiatan proses perawatan kuda di K Gallery Hotel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe K Gallery Channel.